Halo, halo. Welcome back di channel saya. Hari ini saya ingin menunjukkan ke kalian tikus warna-warni, guys. Nah, ini dia. Nah, ini kenapa saya sebut tikus warna-warni? Nah, kata orang-orang itu tikus ini biasa disebut sebagai tikus Jepang. Jadi ini beda dengan tikus putih yang biasa saya kasih pakan untuk ular ya, guys. Kalau yang ini lebih lucu karena warnanya belang seperti sapi. Nah, ini guys. Tuh, lucu kan? Cuman nggak tahu ya, bagi teman-teman yang fobia sama tikus mungkin geli ya ngeliat ini. Cuman ini lucu banget, guys. Nih, hampir mirip dengan hamster, cuman ini ekornya panjang. Nantikan ya video lengkapnya.